Jadi hari ini mau bikin vlog keliling rantau panjang. Napa? Ado. Simpangan ini tempat pemakaman Syekh Mustafa, orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di Rantau Panjang. Kalau ini adalah rumah tua. Rumah tua ini adalah rumah dari orang yang mendirikan pertama kali Rantau Panjang. Nah, rumah ini masih dihuni oleh keturunan keempat. Rumah ini juga masih berdiri kokoh dan masih ada beberapa bagian yang belum diubah dari aslinya. Ini adalah rumah orang pertama yang membangun Rantau Panjang. Kalau berdasarkan di lagu itu sih yang bungku yang tinggal di rumah tua. Dawi, dak uhang ko petang tu nak main apa ko ban tu. Ayo dak ko nyuruh. Sekolah sampai di mana namanya dek? Tanjung dah. Tanjung. Kau dah nampak yang benang kok? Mana yang lagi benang? Kau keluar lo? Ya tak keluar. Mana nak tulisan lubuk larangan ni? Hanya ingat dengan apa namanya dek? Episode dengan keempat. Tuh kapal Indonesia nak kena banjir tu kapal Titanic. Titanic apa kan? Tu ada dua kapal Titanic tu.
Jadi koko namonyo ko kampung terendam. Tapi kini baru terendam pulo ya. Tangko lah nyo petang tu. Kesungkua. Kesungkua tu ke Indonesia. Git. Lumo eh. Anak saya. Celik situ dia kata orang stilo itu. Jadi di situ iko namanya kampung terendam ya. Kampung terendam. Ini kalau musim hujan biasanya iko banjir terendam kan. Lijut langsung karena lijut lah balik. Jadi jembatan ko dulu ko pernah ubuh deh dak. Mm-mm. Pernah ubuh. Tapi dia meninggal dak? Dak. Dak meninggal. Cak ni dak bisa gerak goyang lagi. Oke, longsor tuh. Longsor. Apa erosi? Mama tuh. Longsor ah. Erosi galu. Oh. Jadi biasa sih koko setiap tahun ada namanya pembantaian mantai dak kalau tahu masih kode dak. Sejarahnya dulu tuh. Sejarah dulu tuh, kalau misalnya apa? Ini tempat perjanjiannya para Ustadz Said Mustafa untuk menyebarkan agama Islam. Oh, agama Islam. Iya, untuk perjanjiannya. Dan disinilah tempat mereka menyembelih satu ekor kerbau. Yang dulunya itu tuh sebenarnya satu ekor kambing. Ya, terus dijadikan sama satu ekor kerbau. Jadi tahun ini sebenarnya dilarang untuk namanya apa acara mantai tidak karena bakal buat apa orang berkumpul banyak. Tapi karena itulah turun temurun tetap dilakukan. Tapi akhirnya kerbaunya tuh dibawa ke RT masing-masing untuk wilayah dusun. Itu juga ya. Thank you.
dulu aku ingat lah zaman-zaman SMP sempo kalau kabur ya ke situ. Kita ada warna lompat. Lompat sini. Selesai buat video untuk vlog dan orang di balik layar semua ini. Kalau sutradara sukses dan orang yang selalu di balik layar induk licot. Serial licot maksudnya.